Hari ini kita masih di Geneng tanggal 30 November tahun 2021 hari Selasa. Ini kita berkunjung lagi ke sawah miliknya Pak Purnomo. Pak Purnomo. Kelompok tani desa atau kelompok tani Sumber Makmur. Sumber Makmur di desa Kersian, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Oh, masih di Geneng. Iya. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini sudah menggunakan POC hand ya Pak? Ya sudah. Ini demplot ya? Dari BPP Geneng, demplot. Jadi kan terima demplot? Yang saya demplot. Oh, terima demplot untuk luas berapa Pak? 1 hektar. 1 hektar. Katanya 1 hektar kurang. 1 hektar, demplotnya 1 hektar, tapi obatnya itu saya masukkan dalam 1 hektar kurang sewolon. Oh, 1 hektar kurang sewolon itu ya. Kurang 1000. Ya, berarti 9.000. Ya, 9.000. 9.000 meter persegi. Ya. Itu diaplikasi berapa kali, Pak? Saya aplikasi yang kocor. Yang kocor disemprot 3 kali. Oh, 3 kali. Ya. Umur? Saya pakai umur 15. Terus umur 30. Terus umur kemarin itu 45. Dosisnya? Dosisnya itu yang dikasih sama Pak Hendrik itu saya dikasih 8 botol. Dikasih 8 botol satu yang tangki. Yang kocornya 4, terus yang semprotnya 4. Dalam satu tangki saya kasih 8 tutup. Yang daun. Ya, 8 tutup. Kalau yang kocor? Yang kocor ya 8 tutup sama. Oh, yang kocor juga 8 tutup? Ya. 8 tutup atau 8 tutup. Satu gelas yang kocor. Kemarin saya tak kasih hanya kan untuk biar mencukupi lahan untuk disemprot. Oh. Saya menyesuaikan pupuk yang dikasih Pak Hendrik. Ya, berarti hanya 8 tutup ya, baik ya. Yang kocor maupun yang daun. Iya. Sama. Sama. Dosisnya sama. Sama. Disemprotkan yang kocor 3 kali, yang daun 3 kali. Iya. Berarti 6 kali. 6 kali. Terus hasilnya berapa, Pak? Hasilnya itu 9.000 itu. Itu saya menghasilkan 9 ton 3 kuintal. Pupuk kimia nih? Pupuk kimianya itu saya kurangi dari kebiasaan saya 40%. Dikurangi 40%? Iya, 40% dari berarti biasanya. Jenengan yang waktu sosialisasi di BPP Geneng itu jenengan menyampaikan yang di depan itu? Iya. Enggak, iya masih ingat. Iya, enggak masih ingat. Itu koordinator penyuluh BPP Kecamatan Geneng kepada Bapak Sugianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Hestanina dari Kabid Bidang Penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Yang kami hormati Bu Ambar dan juga Bu Dian dari Bidang Penyuluhan beserta tim dan juga teman-teman pendamping IPD-MIP dan juga yang kami hormati Koordinator BPP Paron Pak Budi, Koordinator BPP Ngerih, Pak Bram, dan juga Koordinator BPP Kendal, beserta kelompok taninya yang kami hormati pula, dan juga yang kami hormati rekan-rekan penyuluh dari BPP Kecamatan Geneng, dan juga dari statistik, alhamdulillah hari ini hadir, dan juga dari Pak Hen, beserta tim, dan juga yang sangat kami banggakan, bapak-bapak pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani dari Desa Geneng dari 3 kelompok, yaitu kelompok tani Sri Sedono, kelompok tani Sejahtera, dan kelompok tani Sidomulyo. Pertama, marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu, berkumpul di lahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya semoga salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin.
yang kami hormati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbah Hartomo. Hartomo, ini ada di desa mana, Mbah? Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng. Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini telah menerima demplot nggih, Mbah. POCHN untuk luas sawah jenengan berapa are ini, Mbah? Luasnya 3.350 meter. Oh, 3.350. 350 meter persegi. Iya, kalau di hektar itu sepertiganya. Oh iya. Sepertiga hektar. Ini mulai aplikasi dari umur berapa, Mbah? Mulai aplikasi kalau menurut aturan dari hen itu mulai dari hen yang cor dan hen yang daun. Kan ada dua jenis, ya, yang kocor dan yang kocor, daun. Daun. Yang kocor kita mulai setelah kita kerjakan, kita garap, kita garu, setelah itu kita kocor dulu. Oh, langsung disemprotkan sebelum ditanami. Jadi sebelum tanam tanah saya kocor dulu. Oh, disemprot dulu. Kocor dulu. Setelah itu nanti umur 1 minggu karena padi itu belum begitu subur daunnya. Kita kocor lagi. Oh, jenengan semprot yang kocor lagi. Kocor lagi. Nah, kocor itu dosisnya berapa, Mbah? Ya, dosisnya itu satu tutup aqua itu. Satu gelas aqua. Satu gelas aqua itu satu tangki. Satu tangki. Habis berapa tangki ini? Ini sesuai dengan aturan itu kalau tangki setiap botol kita nyemprot itu paling enggak 4 tangki. Oh, 4 tangki. Yang nyemprot jenengan sendiri ya, atau sendiri, oh, sendiri. Kalau enggak repot ya kita minta bantuan kepada tenaga lain. Kalau biaya tenaga kerja sekali nyemprot pinten, Mbah? Luas segini. Luas segini ya paling tidak 50.000. Oh, 50.000. Itu masih ngasih makan? Ya masih. Oh, ya, masih ngasih makan. Makan, minum masih. Terus disemprotkan tadi sebelum tanam. Sebelum tanam yang kocor, tapi yang daun nanti setelah daun. Ya daun itu nanti bervariasi. Setelah tanam terus jenengan nabur pupuk kimia umur berapa, Mbah? Kita nabur pupuk kimia itu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Oh, kemudian kita ditabur berapa, Mbah? Kalau luas segini? Tabur luas ini saya tabur ini kemarin ponskanya 1,5 kuintal, oreanya 1,5 kuintal. Ponskanya 50 kilo, oreanya 50. 150 kilo. Itu ponskanya berapa? 1,5 kuintal. 1,5 kuintal 150, nah, terus dengan oreanya 50 kilo. Oh, berarti 200. 200, 2 kuintal. Itu ditaburkan berapa kali 200? Satu kali. Oh, satu kali di umur? Iya, di umur 7 hari. 7 hari. Sampai setelah 10 hari mentok. Oh, sampai nah, 10 hari. Kita model IGA. Oh, IGA. Jadi hanya sekali, pupuk kimianya. Ya, kimianya itu saja. Oh, terus disemprot dengan yang kocor, hand kocor itu? Hand kocor. Berapa kali? Hand kocor itu kita sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Kalau kocor kan karena tanah. Tiga kali daun sudah mulai tumbuh, itu kita dengan model daun. Berarti yang tadi sebelum tanam sekali, sekali terus umur 10 hari, berapa? 7 hari. Oh, 7 hari. Sekali, nanti ya paling tidak 12 hari sampai 15 lagi. Oh, lagi. Yang kocor. Setelah itu, kita lakukan yang daun. Yang daun berapa, Pak? Dosisnya berapa, Mbak? Hampir sama saja. Satu gelas aqua? Ya, satu gelas aqua itu satu untuk tanki. Satu tangki? Ya, satu tangki. Terus disemprotkan di umur 15 hari? Ya, 15 hari. Umur berapa lagi? 30. 30, terus? Terus ada 60. 60. Merapu itu ya 70. 70. Berarti berapa kali daunnya? Berapa kali? Ada 4 kali. 4 kali. Kocor 3 kali, daun 4 kali. Terus? Ini jenis padinya apa, Mbah? Invari 32. Invari 32. Terus ya, biasanya sebelum menggunakan demplot POCHN dulu sebelumnya itu biasanya menggunakan pupuk kimianya berapa kental biasanya? Ponska dan urea. Kalau musim rendeng itu kita 3,5. 3,5 kental. Kalau kemarau itu sampai 4. Oh, 4. Ya, berarti ini dikurangi, no? Iya, kurang 60% paling. Berarti pengurangannya ya, berapa persen, Mbah? Ya, 40%. Oh, 40% pengurangannya. Ya, kita harus dengan pupuk organik. Iya, iya, iya. Dapat bantuan. Berapa liter ini demplotnya dari POCHN? Yang kocor berapa liter? 4 botol. Berapa itu? Yang botol. Yang kocor berapa? Kocor 4. Ayo. Oh, 1 hektar itu 8. Nah, kita sepertiganya 8. Itu dapat ya 3 sama 3.
Terus yang terakhir saya minta kantong dengan Pak. Berapa berarti yang kocor? Berarti berapa liter? 4 liter yang kocor? Kalau yang kocor itu 3. 3 liter. Yang daun? Yang daun itu ada 4. Oh, 4 liter yang daun. Sampai panen ya? Sampai panen. Oh ya. Terus ini setelah diubin sama pihak BPP dapat berapa kilo Mbah tadi, Mbah? Ini dari keluasan 62 apa ya? 2,5 tadi ngubinnya ya. Dapat berapa, Mbah? Dapat 7,9, masih ada 7,9 kilo. Iya. Berarti berpotensi 1 hektarnya 12 ya 12 ton lebih. Oh iya iya iya. Sebelumnya kami mendapatkan 2,5 itu aja betul-betul. Sebelumnya ini berapa, Mbah? Paling mentok 23. 22. 2,2 ton. Ini. Iya. Kalau dipanen realnya. Ya, dipanen real sebelum ini. Sebelum ini. Lah ya. Kalau yang ini yang diperkirakan ini, berapa ini? Mudah-mudahan nanti sesuai dengan obinan nanti kita tercapai. Berapa ini? Ya 12 tadi per hektar. Berarti nanti, kalau yang ini nanti bisa sampai 3,5. Oh, 3,5. Iya. Lah ini kapan dipanen ini? Nanti siang. Oh, siang nanti. Karena sudah terlalu. Sebetulnya hari Jumat itu kita ngobain karena PPL ada kegiatan, maka kita tunda sampai hari Selasa. Oh, hari Senin di Widodaren. Oh iya iya, berarti siang nanti akan dipanen. Ya, ya. Nanti kita lihat hasil realnya ya, Mbah. Ya, ya, mudah-mudahan dapat berapa, Mbah? Ya, 3,5 ton. Kalau kita sudah dapat 3,5 itu sudah betul-betul bagus sekali. Iya, biasanya berapa? Biasanya musim kemarau 2,5 saja enggak nyampe. Oh, 2,5 enggak nyampe. 2,2 berarti. 2,3. Ya. Baik, Mbah Tomo, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti setelah dipanen real bisa mencapai 3,5 ton. Amin. Terima amin. Kasih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore ini kembali lagi ke lahan sawah milik Pak Hartomo. Hartomo yang ada di desa Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, hari. Jawa Timur. Yeah. Hari ini Selasa 30 November tahun 2021. Ini ternyata setelah dipanen menggunakan mesin nggih, Mbah? Kombin. Ya, kombi. Ya, ini kombi. Mendapatkan berapa karung, Mbah? 64 karung. Ya. Oh, ternyata mendapatkan 64 karung. Ya. Satu karungnya berapa kilo? Satu karung itu sekitar ya 50. 50. Berarti 3,2 ton. Ya, sekitar itulah. 3, berarti 4. Ada peningkatan 1 ton. Ya, peningkatannya ya 1 ton. Peningkatannya 1 ton ya, Mbah? Saya biasanya 25 itu aja jarang sekali. 2,5 ton itu jarang? Enggak pernah? Kelihatannya saya kelihatan satu kali. Satu dua, kali? Itu tahun berapa, Mbah? Waduh, sudah agak lama. Agak lama? Setelah itu, dua-dua, dua-tiga, itu sudah mentok. Oh, berarti rata-rata 2,3 lah? Tiga, ya, rata-rata 2,3. Hampir setiap panen itu 2,3. 2,3, baik dua, musim? Iya. Musim kemarau? Kemarau maupun rendeng itu ya situ aja. 2,3. 25 itu ya kalau rendeng ya wajar kalau 25. Itu aja enggak nyampe. Oh, terus ini pitilan ya, Mbah? Ya, pitilan. Tidak diborongkan. Diborongkan. Saya jual kentalan istilahnya. Dijual kentalan. Berarti ini pitilan dari ya, dulu. Pitilan. Berarti ini kombinnya dibayar pinten? Iya, 700. Oh, 700.000 ya, kombinnya aja. Iya, aja. Oh, iya. Terus ya biasa ngobeni makan rokok itu. Oh, ngasih makan dan rokok. Ngasih makan dan berarti rokok. Masih nambah sekitar 100. Ya paling enggak 100 dengan saknya. Oh, 100 dengan saknya berarti ya, 800. Ya, sekitar komplit. Ya, 800 sampai 850 itu biaya keluar untuk panen. Terus ini dijual laku berapa? Dijual laku 4,8. Oh, 4,800. Oh, ya lumayan berarti 4,800 kali 3,2 ton lumayan peningkatannya 1 ton. Lah penggunaan POCN hanya berapa liter? POCN itu yang kocor. Apa ya? Yang kocor itu kalau 3 liter. 3 liter apa ada itu? Anu itu botolnya kan kecil-kecil itu. Botol 1 liter satu. Bukan itu loh, bukan aqua itu loh, kecil yang aqua kecil ya. Botolnya. 1 liter itu. Oh, 1 liter. Oh ya. Habis 3, berapa? 3 liter. Terus atas yang daun itu 4 liter. Wah, berarti 7 liter. Ya, 7 untuk liter. Luas ini. Ini untuk luas ini. 7 liter totalnya. Iya, 7 liter. Bisa meningkat sampai ya. Sampai memang 1 saya ton. Hand mulai awal. Mulai awal ya. Jadi enggak
belum ada keterlambatan dan masuk di kecamatan di BPP, dipanggil berapa kelompok itu, terus ditawar itu, terus dikasih ekstra hand, tidak beli juga. Demplot. Iya, iya, iya. Terus akhirnya saya belum tanam, baru garap, langsung saya semprotkan itu, yang kocor itu habis digaru, air saya kurangi, mecek-mecek itu, saya semprot dengan kocor itu. Iya. Terus ini matonnya berapa kali, Mbah? Satu kali hanya. Oh, satu biasanya kali. Berapa kali? Biasanya itu dua kali. Biasanya dua kali. Dua kali itu mesti, dua kali itu. Ya. Dua kali itu mesti. Dua kali itu yang satu ngosrok. Ini? Ini enggak. Oh, saya enggak ngosrok? Saya hanya mencari rumput-rumput yang besar-besar aja. Oh, berarti hemat. Hemat ya. Maton. Ini juga. Terus masih pakai penyemprotan fungi? Fungi karena kemarin tuh agak ada, saya pakai itu juga fungi. Ya. Berapa kali semprot? Satu kali hanya saya pakai fungi itu. Oh, funginya hanya sekali. Sekali. Terus inseknya racun? Insek nggak ada ini. Oh, nggak pakai racun? Hanya fungi satu kali. Ya, karena nggak ada walang sangit. Oh, nggak ada walang sangit? Ya. Oh, iya. Biasanya kalau ada walang sangit baru kita pakai insek. Nah, terus dibandingkan dengan sebelahnya ini luas berapa, Mbah, ini? Oh, ini luas semua. Ini luas semua. Ini ada yang gudukan ini? 36 ini. Ini 36 luasnya. Luasnya 3600. 3600 sampai 3000. Ngene jenengan? Luasnya 3350. 350. Ini berapa karung? 37. 37 kali 1 karung berapa ini kilo? 1 karung ini saya buat berapa ya? 1,3. 1,3, ya. 130. Ya, 130 kali 2 karung. Enggak. Ya, 130 kan 2 karung. Kalau ini 37 dibagi 2 berarti kita ambil ya 16 timbangan lah. Berarti 18. 18 kali 18 130. Ya. 2,3 ton. Lu kok sikit ya? Mangene, ini kok minim. Berarti ini ada kira-kira ada 1,5. Timbang. Betul mesti mangkene. Kalau jan gane jan kalau ben niku 70-an. Oh niki 70. Gasak lho niku. Nah, saya 130 kan hampir nek 70 kali pinten niki? Pinten karung niki? 70 ya. Kan 37. Oh 37. Berarti 70 kali 37. 2,5, 2,6. Nah, lho kok minim? Iya itu. Padahal satu areal ya. Tapi kan pekerjaan kan lain. Iya. Ini jenisnya apa? Ya sama. 32. Oh, ini hanya mendapatkan sekitar 2,5 ya, 2,6. Ini jenengan bisa sampai 3,2 ton. Berarti peningkatannya lumayan, Mbah. Nanti diumumkan untuk anggotanya, Mbah. Ya nanti arisan. Di arisan. Tanggal 10. Oh, gitu. Tanggal pinten arisannya? Tanggal 10. Tanggal 10 Desember. Setiap tanggal 10. Jam pinten? Ya biasa habis misa. Habis misa malam. Oh, ya. Diumumkan. Ya nanti ya kita setiap arisan ya kita isi kalau ada kegiatan apa. Kalau enggak ada ya kita itu tetap. Gitu. Nanti PPL-e rawuh. Enggak. Oh, enggak. Kalau ada perlu aja. Oh, ada kalau ada perlu rawuh. Biasanya Pak siapa PPL-nya? PPL-nya Bu Ida. Oh, Bu Ida. Ya. Bu Ida Geneng. Ya, Bu Ida rumahnya Pilar. Rumahnya Pilar. Oke. Pendampingnya Mbak Lia. Oh, pendampingnya Mbak Lia. Oke. Ini nanti diumumkan di nanti kita sampaikan. Disampaikan. Dalam arisan itu dan kita mendapat bantuan dari hand sprayer itu. Mat, artinya nanti? Nanti kalau meneruskan misalkan jenengan dengan anggota membeli berarti bisa nggih? Oh ya, pernah saya sampaikan nanti dari Pak Anu itu lewatnya PPL setempat. Nggih, lewati PPL. Nanti PPL yang nampung. Oke. Berarti ini penghematannya berapa persen? Penghematan itu ya kita ambil ya ada 35%. 35% penghematannya. Terus ini jatah napa? Pupuk subsidi dikurangi. Iya, jatah. Kelihatannya ini 1 hektar tuh hanya berapa kuintal? 3 kuintal. 3 kuintal. Iya, 3 kuintal. Lah yang jenengan ini masih subsidi full ini. Waktu yang tabur yang ini. Iya, subsidi. Yang kali ini, yang panenan ini ya, subsidi. Masih subsidi full. Subsidi. Berarti nanti yang musim tanam berikutnya yang ada berikutnya, tambahan non subsidi. Saya belum pernah beli non subsidi. Oh, ya, belum pernah beli. Subsidi itu terus kita ya itu kita
dengan campur organik. Petroganik granul. Petroganik granul. Nggih, granul. Gitu. Berarti nanti musim tanam berikutnya jenengan tetap menggunakan ya, subsidi kimia, kimia pupuknya. Ya, kita dapatnya dari kios resmi. Ya. Itu berapa ya kita terima. Ya, ditambah ya, dengan petroganik granul. Ya, dengan petroganik granul. Terus ditambahi itu, hand. Ya, ditambahi dengan hand itu. Oh, itu aja. Ya, itu aja. Oh, cukup nggih, Ponan. Ya. Nah, kita mau beli pupuk di mana-mana di kios sama-sama kurang semua kan ya ndak. Oh nggih. Okay. Yes. Nggih Mbak, matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Nggih ngater yen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih jempolnya Mbak. Nggih. Hen mantep nggih. Nggih. Terima kasih. Mantep Hen.